bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita masih pada pembahasan seputar kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dan ini merupakan pembahasan terpenting dari pembahasan tauhid untuk seorang betul-betul memahami kalimat tersebut dari sisi makna, rukun dan syarat-syaratnya. Dan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan dua dalil yang menjelaskan tentang tafsirut tauhid, yaitu apa? Menjelaskan tentang hakikat makna tauhid. Yang pertama apa? Mukasyah, dalil yang pertama. Yang pertama sebelum itu yang kedua. Nah, taib ayat di surat Az-Zukhruf. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh apa? Indah Ridwan. Sudah sampai belum? Indah Hudzaifah. Bianna muslimun. Naam. Itu ayat di surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini kemarin kita sampai di sini. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyeru ahlul kitab kepada kalimah yang satu yang disepakati oleh semua anbiya dan rasul. Apa itu? Yaitu untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan apa? Tidak menjadikan sebagian mereka sebagai apa? Sebagai rab-rab selain Allah. Nah, kita berhenti kemarin pada makna wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah indak Aba Yusuf. Naam. Tidak menjadikan sebagian kita sebagai rab-rab selain Allah. Maksudnya bagaimana? Nah, yaitu maksudnya adalah agar apa? Kita tidak mentaati siapapun selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara maksiat. Nah, ini makna yang paling kuat ikhwan fillah. Ada dua makna yang disebutkan oleh ulama ahli tafsir dalam masalah ini. Nah, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rab-rab selain Allah. Maksudnya apa? Bukan kemudian dia sujud, kemudian dia apa menyembah, enggak. Karena apa? Ini enggak ada di kalangan kufar Quraisy. Di kalangan ahlul kitab juga enggak ada. Kemudian mereka menyembah kepada pendeta-pendeta, tidak.
Tidak ada. Tapi yang ada pada mereka adalah apa? Umat mentaati pendeta-pendeta mereka pada hal-hal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah. Ketika pendetanya mengharamkan yang dihalalkan, mereka ikut mengharamkan. Ketika menghalalkan yang diharamkan, mereka ikut menghalalkan. Dan ini berlaku juga ikhwan fillah untuk kita semua. Jangan sampai kita menjadikan sebagian yang lain sebagai apa? Sebagai rob selain Allah. Untuk kita taati secara mutlak. Baik itu penguasa, baik itu wali, baik itu syekh, baik itu kiai, baik itu siapapun. Tidak boleh kita mentaati manusia dengan ketaatan yang mutlak, di mana kita mengambil semua apa yang diperintahkannya walaupun pada perkara maksiat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menegaskan batasan bagi kita semua, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk pada perkara kemaksiatan kepada al-khaliq. Nah, dan ini merupakan kaidah baku dalam Islam. Dalam keadaan aman maupun dalam keadaan rusuh, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan wabah ataupun tidak ada wabah. Nah, kecuali ketika padanya ikrah, pemaksaan, yang seseorang betul-betul dipaksa, itu pun dia harus naam dalam hatinya tetap mengingkari. Tidak boleh tunduk naam jiwa dan raganya. Seandainya tunduk, ya cukup dengan apa jasadnya, tapi hatinya mengingkari seandainya dalam kondisi betul-betul dipaksa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya kokoh di atas keimanan. Sekarang ikhwan fillah, kelanjutan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kemudian apabila kalian berpaling, yaitu ahlul kitab yang diseru tadi, yang didakwai ternyata apa? Berpaling. Tidak mau menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian beliau bersedih? Apakah kemudian na'am merengek-rengek? Tapi Allah perintahkan faqulu isyhadu bi anna muslimun. Katakanlah, persaksikanlah oleh kalian bahwasanya kami ini muslimun. Kami ini muslim, tidak akan gok, tidak akan apa goyah. Tidak akan bergeser dari keyakinan Islam ini walaupun kalian orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mau mengikuti kami. Ini hendaknya seorang muslim demikian, yaitu memiliki apa? Jiwa yang kokoh, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya juga perintah untuk kita semua agar menjadi muslim yang apa? Yang kokoh. Muslim yang punya kepribadian. Bukan apa? Menjadi muslim yang latah, ikhwan. Pada kalimat ini, isyhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwasanya kami ini muslim. Nah, selain untuk menunjukkan keislaman kita agar kita di atas tauhid, juga apa? Bimbingan dari Allah untuk kita bahwasanya muslim itu punya kepribadian. Kepribadian yang kokoh. Tidak mudah larut dengan apa? Dengan lingkungan sekitar. Tidak mudah larut dengan apa? Dengan kondisi manusia, perubahan zaman dan seterusnya. Ini yang harus ada pada diri kita, ikhwan. Makanya jangan menjadi muslim yang latah, yang suka meniru. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kenapa? Karena muslim itu punya apa? Punya pegangan yang tetap, pegangan yang paten. Zaman berubah bagaimanapun, muslim ya seperti itu. Nah, ini harus kita ketahui, kita sadari dan kita terapkan. Demikian pula dalam kalimat-kalimat mereka. Muslim kalimat-kalimatnya ya,
kalimat-kalimat yang sesuai dengan perintah Allah. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Itu kalimat yang paling bagus, pilih. Naam, bukan mengikuti kalimat-kalimat orang-orang yang naam fasik, kalimat-kalimat yang tidak jelas. Naam, jauhi yang demikian. Permasalahan berikutnya, ikhwan. Di sini Syekh mendatangkan dua dalil. Biasanya pada poin-poin sebelumnya beliau cukup mendatangkan satu dalil. Tapi ketika menjelaskan tentang penafsiran tauhid, di sini beliau datangkan dua dalil. Kenapa? Kalau antum perhatikan, nah, pada dua dalil ini, ikhwani fillah, padanya faedah yang berbeda. Nah, padanya faedah yang berbeda. Yang pertama, jelas menunjukkan tentang penafsiran tauhid bahwasanya ketika seorang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang diibadahi, dia harus apa? Berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini sisi terpenting di ayat yang disebutkan pertama, ikhwan, di surat Az-Zukhruf, bahwasanya tidak akan bisa dikatakan sebagai ahli tauhid kalau dia masih apa? Masih melakukan syirik atau masih apa? Mencintai orang-orang musyrik. Tapi harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Walaupun ayahnya, walaupun ibunya, walaupun kakak, walaupun anak dan seterusnya. Kemudian ayat yang kedua di surat Ali Imran ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan perkara yang banyak manusia juga dikhawatirkan salah dalam memahaminya. Ketika kita telah tahu bahwasanya konsekuensi tauhid itu kita harus berlepas diri dari pelaku kesyirikan, siapapun itu, sedekat apapun kekerabatannya dengan kita, wajib kita berlepas diri. Tapi bukan berarti kemudian, ikhwani fillah, kita tidak mendakwai mereka. Nah, makanya di ayat yang kedua dibawakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwai ahli kitab. Padahal mereka saat itu di atas kekufuran. Nah, ini perkara penting untuk kita pahami. Perkara yang banyak manusia lalai padanya. Nah, bahwasanya kita berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan bukan berarti kemudian kita sama sekali tidak peduli. Bukan kita kemudian tidak mendakwai, tidak menasihati, bukan, ikhwan. Tapi tetap, nah, kita mengusahakan mendakwai mereka, mengusahakan menyeru mereka kepada jalan yang benar dengan berbagai macam cara yang kita mampu. Nah, ini penting. Kemudian seandainya mereka kok tetap berpaling, tidak mau menerima, ya kita katakan isyhadu bi anna muslimun. Nah, persaksikanlah kami ini muslim. Jadi tidak ikut-ikutan pada perkara kalian. Seandainya mereka kemudian ingin naam membuat suatu apa? Suatu aturan atau membuat penawaran, sudah kami ikut agama kalian, tapi ketika kami melakukan ibadah kalian juga datang. Kami akan namakan masjid kalian, tapi juga tolong kalian datang ke gereja kami. Seperti ini tidak betul. Maka katakan isyhadu bi anna muslimun. Nah, kalau kalian mau menerima Islam, meninggalkan kesyirikan, maka itu yang menjadi sebab keselamatan kalian dan itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak, nah, kita tetap kokoh di atas keislaman, tidak mengikuti ajakan kekufuran kalian. Nah, ini penting. Makanya didatangkan dua hal itu, pahami dengan baik. Ayat pertama apa tujuannya, kemudian ayat di surat Ali Imran yang disebutkan kedua apa tujuannya. Dan ayat di surat Ali Imran ini, ikhwan, nah, karena makna yang agung yang terkandung di dalamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulang pembacaan ayat tersebut. Sebagaimana datang riwayat bahwasanya
beliau membaca ayat ini pada apa? Pada dua rakaat qabliyah subuh. Nah, yang biasanya yang sering kita amalkan adalah rakaat pertama membaca apa? Abdurrahman. Kalau sunnah dua rakaat qabliyah subuh, rakaat pertama membaca apa? Nah, rakaat pertama membaca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Naam. Nah, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah membaca ayat ini. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum an la na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Dan dalil persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Di sini kata laqad, laqad di situ ada berapa penguat? Ada tiga penguatan ya, Pak. Apa saja, Rifki? Qasam yang mahdhuf, wallahi. Kemudian lam, nam, kemudian qad. Ada tiga penguat. Sehingga kalau mau dikeluarkan semua, asalnya seperti ini, wallahi, laqad. Demi Allah, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian. Baik. Sehingga ini menunjukkan apa? Perkara yang diberitakan adalah perkara yang hak, tidak ada keraguan sedikit pun. Telah datang kepada kalian, yaitu maksudnya diutus untuk kalian. Rasulun, seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa di sini disebutkan dengan bentuk nakirah? Kenapa tidak dikatakan laqad ja'akumur rasul, tapi apa? Laqad ja'akum rasulun. Nah, ulama ahli tafsir juga dari sisi balaghah qanifillah, yang seperti ini disebutkannya rasul secara nakirah litta'zim. Sebagai apa? Bentuk pengagungan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga maknanya ikhwan laqad ja'akum rasulun 'azimul qadr. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang apa? Yang kedudukannya agung. Kenapa? Karena memang beliau adalah manusia yang paling agung kedudukannya. Nah, ya pahami ayat ini, ikhwan, karena ini ayat pokok berhubungan dengan apa? Persaksian Muhammadur Rasulullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi rasulnya dengan kekhususan yang banyak yang tidak diberikan kepada anbiya-anbiya dan para rasul sebelumnya. Dan Ibnul Qayyim katakan, tidaklah satu pun dari anbiya wa rasul diberi suatu mukjizat kecuali Nabi kita ikhwani fillah diberi yang semisalnya atau lebih. Dan yang semisal atau lebih dalam banyak hal. Dan beliau perbandingkan
mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa nabi-nabi sebelumnya. Min anfusikum, dari apa? Dari diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Dari orang-orang Quraisy. Ini kalau saat itu yang diajak bicara adalah kaum Quraisy. Atau secara umum min anfusikum, yaitu dari jenis kalian orang Arab, atau juga lebih umum lagi min anfusikum, dari apa? Jenis kalian manusia. Dari kalangan Bani Adam. Nah, sehingga jelas, dan itu semuanya hak ikhwan, bahwasanya Rasul dari kalangan Quraisy, dari kalangan Arab, dan beliau adalah dari kalangan Bani Adam. Bukan dari kalangan jin. Para ulama menyebutkan hikmahnya, kenapa? Karena lebih mudah untuk apa? Bertemu. Lebih mudah untuk apa? Untuk diikuti. Berbeda dengan para jin. Para jin makhluk gaib, bagaimana kita mau meneladani ketika pas dia lupa tidak menunjukkan diri misalnya. Nah, sehingga diutuslah Rasul dari kalangan kita, sehingga lebih dekat, lebih kenal dan seterusnya. Azizun alaihi ma'anittum, azizun di sini azza ya'izzu ikhwan, yaitu apa? Idhashtadda wa thakula, yaitu berat, memberatkan atas diri beliau hal-hal yang menyulitkan kalian. Ini maknanya azizun alaihi ma'anittum, yaitu memberatkan beliau hal-hal yang menyulitkan kalian. Hal ini menunjukkan betapa sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Sehingga ketika ada sesuatu yang memberatkan kita, beliau pun ikut apa? Ikut merasa berat, ikut merasa sedih. Nah. Dan ini hendaknya kita contoh. Namanya seorang pemimpin harus merasakan apa? Beratnya hal-hal yang dirasakan berat oleh siapa saja yang dipimpinnya. Azizun alaihi ma'anittum. Sifat berikutnya, harisun alaikum. Haris dari hirs, yaitu apa? Hirs syiddatul iradah. Itu makna hirs, yaitu apa? Keinginan yang sangat kuat, itu namanya hirs. Yaitu apa? Sangat ingin, sangat bersemangat terhadap kebaikan dan semangat untuk memberikan kemanfaatan kepada kalian. Dan kemanfaatan yang paling besar adalah kalian beriman. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada umat. Kemudian sifat berikutnya, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman secara keseluruhan, baik Arab maupun Ajam, tidak ada perbedaan. Semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mensikapi mereka dengan raufur rahim. Ar-ra'uf ikhwan al-mubaligh fi syafaqah, yaitu apa? Yang sangat sayang, sangat menyayangi. Rahim yaitu rahmah, riqqatul qalb. Kalau bahasa kita ya kembali ke demikian juga, ke masalah sayang, itu sangat mengasihi. Baik. Jadi kalau tadi ra'uf, beliau sangat sayang terhadap umatnya, dan rahim, beliau sangat mengasihi umat. Dan ra'fah itu lebih kuat daripada rahmah. Naam, lebih kuat daripada rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam lisanul Arab maupun tahdzibul lughah, bahwasanya ar-ra'fah asyaddur rahmah. Sehingga lebih khusus daripada sekedar naam rahmah, sekedar mengasihi. Karena kasih terkadang ikhwan, kasih itu naam masih ada sesuatu yang mengganjal, tapi ya sudah dikasih.
Tapi kalau sayang betul-betul tidak ada lagi, tidak ada lagi ganjalan, mengusahakan tidak ada kebencian sama sekali. Nah, tapi kalau kasih, kasihan, padahal kadang jengkel, ya. Paham? Ini mungkin pendekatannya dalam bahasa kita antara pengasih dan penyayang. Sehingga penyayang itu lebih dari sekedar apa? Sekedar rahmah. Nah, dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan ikhwan fillah dengan beberapa sifat yang semakin menguatkan bahwasanya beliau itu utusan Allah. Makanya ini disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab sebagai penafsiran syahadah Muhammadur Rasulullah. Persaksian kalau Muhammad itu utusan Allah. Nah, makanya dikatakan hadil ayah min ablagil adillah ala risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan apa? Di antara dalil yang paling tandas, yang paling kuat menunjukkan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh, dari mana? Dari beberapa poin, ikhwan. Yang pertama apa? Allah kuatkan dengan tiga penguat. Laqad ja'akum rasul. Dikuatkan. Naam. Dengan apa? Dengan sumpah. Kemudian dengan lamul qasam, kemudian ditambah lagi qad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat yang mengharuskan umat ini untuk mencintai beliau dan mentaati serta beriman terhadap beliau. Nah, sifat-sifat ini apa saja? Yang pertama, sifat apa? Risalah, sifat kerasulan. Jelas, namanya rasul ya harus kita imani. Dan ini disebutkan pertama kali, laqad ja'akum rasulun. Kenapa? Karena itu sifat yang paling mulia yang ada pada manusia, diangkat sebagai rasul. Tidak ada sifat manapun dari sifat manusia yang melebihi itu. Kemudian yang kedua, dikarenakan beliau dari jenis kita, min anfusikum. Ini juga mengharuskan kita untuk mencintainya. Nah, yang ketiga, azizun alaihi ma'anittum. Nah, beliau apa? Merasa berat dengan hal-hal yang memberatkan kita. Nah, orang yang seperti ini tentunya kita apa? Harus mencintainya. Yang ikut memikirkan keadaan kita, merasakan ketika kita keberatan. Nah, beliau juga merasakannya. Nah, orang yang seperti ini tentunya apa? Wajib kita taati. Perkara yang keempat, yaitu apa? Harisun alaikum. Semangat beliau. Beliau memiliki hirs untuk memberikan hidayah. Hirs untuk kita bisa selamat. Nah, yang seperti ini wajib kita cintai. Kemudian apa? Kasih sayang beliau. Ra'fah dan rahmah yang ada pada beliau. Nah, sifat-sifat ini ya kawan menunjukkan bagaimana beliau pada puncak kasih sayang terhadap umat ini. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus memang sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga sangat bersemangat agar umat mereka selamat. Makanya di akhirat beliau mengusahakan dengan usaha yang sangat kuat berdoa, Allahumma sallim sallim. Kemudian meminta kepada Allah syafaat. Nah, sehingga banyak-banyak kita bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk menjadi pengikut beliau. Maka wujudkan untuk kita betul-betul sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak beliau untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan. Nah, barakallahu fikum, ini diingat-ingat. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu taufik wassalam.